Akhirnya aku bikin cireng yang super enak. Semok, montok, crispy, kopong, dan kenyal-kenyal. Kalau si Inces demennya yang original, kalau aku sukanya dikasih kuah seblak. Yummy banget. Yuk kita buat campur air dengan tepung tapioka, daun bawang, bawang putih ulek, kaldu, garam, lada. Aduk rata dulu, baru dimasak di api kecil sampai dia mengental seperti slime. Tuang langsung di tepung tapioka, terus dicemek-cemek, dibecek-becek gitu sampai benar-benar menyatu, tapi jangan terlalu kalis ya. Ambil sedikit adonan, baru dengan tepung tapioka lagi, terus dipok-pok aja biar rada keriting. Digoreng minyak panas, api sedang. Bisa digoreng dua kali kalau mau lebih crispy. Buat kuah seblak, masukin semua bahan-bahannya di blender. Ini aku pakai magic chopper dari Mitochiba dengan 3 mata pisau yang super tajam. Dalam hitungan detik langsung halus. Tumis bumbu sampai wangi, tambahkan gula, garam, kaldu, dan air. Aduk-aduk, tinggal disiram ke cirengnya. Nikmatnya cireng kuah seblak.